Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bagaimana kabar kalian di hari ini? Semoga diberikan kesehatan selalu dan rezeki yang sangat berlimpah. So pastinya yang baru melihat channel ini, jangan lupa untuk di subscribe dan like-nya guys, agar saya semangat lagi untuk mengupload video setiap harinya. Oke guys, kesempatan hari ini kita bakal head out turnamen atau meng-up turnamen sampai 24 stack ya guys ya. Karena di sini yang gua perhatiin dari 1 sampai 6 stack itu lawannya itu seperti robot coy, atau bisa disebut alien atau transformer lah. Pokoknya seperti kayak gitu ya. Jadi di sini juga udah kelihatan banget gua di sini memakai pisau ya kan, pisaunya enggak tahu pisau enggak tahu golok ya. Armornya juga udah full, pisaunya udah full, helmnya ini nih. Helmnya kayak helm robot, cok. Makin kesini, makin seperti ke dunia robot, ya kan? Yang seperti Titan lah. Titan itu kan kayaknya badannya gede karena kayak robot, cok, ya. Dan di sini yang baru juga, Frostrai. Jadi ini seperti aliran listrik, guys, ya. Yang dari atas gua sudah up sampai full. Jadi tanpa basa-basi lagi, guys. Mari kita up di turnamen. Sebelum up, kita absen offline dulu yang kemarin ngasih saran informasi support maupun kritik, yaitu ada Fans SH, Andi Juliana, Second Dream, Ferry Khairandi, Kevin Wira, Tama, Sintia Linggi, Abian Block Fruit, terus ada Madanur Ilham, Dimas Dewi Cahyono, Abdul Fatah, Nur Hamidah, Likin, terus ada F sampai Z, Ghost Armor, Bagus Manteman, Ali Imron, terus ada Young Linux, ya kan, Mas Nang, Aditya Sutejo, akun YouTube khusus game, terus ada Gali Darman Syarif, Kirahmadan Official, terus ada Espir, ALVGGR, Zizas The Rest, dan Alec The Werewolf. Thank you banget yang kemarin ngasih support, saran maupun informasi kepada gua. Langsung aja kita up level di turnamen, man. Melawan si Ginus. Seperti gua, sepertinya ini guys, sepertinya gua ini sulit mengendalikan pisau ini guys ya. Biarpun di sini di mode AC guys, cuma ini susah loh, seriusan. Kita benar-benar harus fokus di dunia Titan ini guys, biar nggak salah pukul ya, timingnya harus pas guys. Jadi benar-benar harus fokus guys. Ini benar-benar apalagi yang make ini guys ya. Nah ini nih, Force Ray. Aduh, nah listrik aliran seperti itu men ya. Cuma gerakannya lambat cok. Enggak kayak Rasengan itu cepet men ya. Cuma damage-nya gua akuin dalam sih men. Bentar. Jadi memakai shit men. Gua bilang juga apa susah men di sini men. Oke next, kita menang melawan Siginus yaitu Sun ya. Oke. Langsung aja up lagi. Langsung aja up lagi yang ke-8 guys ya. Let's go, let's go, let's go. Tanpa buang-buang waktu. Wah nah, Hazard ini nih, dari gambarnya aja udah kayak robot banget men ya. Wah susah nih, golok dia gede cok. Senjata dia gede men. Seperti biasa kita banting dulu cok ya. Biarpun di mode AC susah men ya. Kalian harus tahu ini jangan dipermainkan dan mengada-ngada guys. Capek kalau kalah cok, kita upnya men. Ntar, gue langsung ini aja ntar. Oke, kita puter dulu ya. Kombonya itu diputer ya ini ya. Langsung aja di sini kita keluarkan listrik dari atas. Dalam cok ya. Kita combo. Wait. Kombonya lama cok, sumpah. Oke, Nes. Hazard ini lumayan susah, men, ya. Oke, di sini ada Checker, Titan, Ever, pokoknya seperti itu. Ada Kali juga. Oke, kita bakal up lagi. Pokoknya up terus ya, up terus sampai ke 24, guys, ya.
Wah, ini apa lagi nih? Tuh kan, udah kayak Avatar, coy. Film Avatar ini ceweknya warna biru, men. Wah, senjatanya dalam nih. Slow. Guys. Lihat, guys. Dalam, guys. Makan lo. Slow, tetap fokus ya. Di sini kita nggak bisa main-main, cok. Susah banget, cok, musuhnya, cok. Rugi kalau kalah, men. Anjir. Makan lu, laser gua dari atas, coy. Jadi seperti itu ya. Di sini feelingnya dan timing itu harus pas, guys. Kalau nggak pas ya udah. Kalian bisa tahu, guys. Dan capek untuk. Astagfirullah. Sakit, men. Slow. Makan tuh laserku dari atas. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu, guys. Jadi seperti itu, men. Oke, dan di sini kita memasuki level 45 ya. Dan semoga aja ini, guys. Oke, next kita sudah memasuki level 45, kita beli senjata dulu karena uang kita sudah 250 ya. Oke, kita beli ini, guys ya. Jadi, guys, sih bajunya lagi beli, men ya. 45, waduh 200, coy. 200, men. Kurang, men. Kurang, brotherku. Wah, tadi lu gua baca-baca dulu nih, blok LD Max. Pilih yang mana nih? Kira-kira blok aja lah, blok aja ya, guys ya. Blok aja lah. Gak jadi masalah, men ya. Yang penting timing dan ininya harus pas. Oke, langsung aja kita let's go langsung up lagi, men ya. Masih di mode easy, men. Lihat dari mukanya Raptor, coy. Ini alien, coy. Menurut gua di sini alien, guys. Wah, senjatanya langsung kita review aja ya. Wow, berat, men. Kombonya berat, men. Dalam cuma kenanya, coy. Keren, gege, guys. Harus dicoba, guys, ini, guys. Oke, nice. Kita menang lagi, guys. Nggak tahu nih nama senjatanya apa ya. Lupa, guys, gue, guys. Nggak ngecek tadi. Lihat dong. Kombonya belum dapat kombonya, ntar lo, guys. Dalam, men. Dia berat, dalam banget ya. Nice, kita menangkannya juga. Bagus. Nggak apa-apa, di sini kita nggak dapat iklan, guys. Nggak apa-apa ya. Slow aja, men. Terus kita up terus, men ya. Sampai memenangkannya. Dan sampai ujung di stack 24, guys. Gue ingin melawan Titan, guys. Penasaran banget, coy. Waduh, berat. Wah, yang ini ganas, coy. Iya, lupa gue nih, guys. Ini ganas, guys, deh, guys. Senjata ini ganas, guys, musuh. Wah, susah, men. Galak lu dia. Makan lu. Listrik. Ini susah, guys, senjata ini, guys. Senjata dia ini susah, men. Sumpah dah. Dia ini bisa loncat-loncat tuh senjatanya nih. Pasti kombonya loncat-loncat dia. Wah, kambing juga, cok. Senjatanya berat, men. Wah, tuh loncat kan. Anjir. Makan lu listrik lu. Slow. Senjata kita terjatuh, bagus.
Indonesia. Ribet, cok. Makan lo. One more. Woi, berat amat sih, coy. Daum lo, guys. Wah, kambing senjatanya, guys. Aduh. Makan lo. Ya, karena di sini energi kita sudah mulai habis. Jadi next bakal kita lanjut lagi. Kalau seandainya ada saran, kritik atau komentar atau support atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar seperti biasa. Pastinya kalian untuk semuanya jangan lupa untuk tersenyum dan bersyukur di hari ini. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.